kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini saya mau masak ayam rica-rica pedas dan simple. Dan menu kali ini cocok banget nih untuk para pecinta pedas. Dan menu ini bisa dipakai untuk acara-acara keluarga dan bisa dimakan bersama keluarga besar. Yuk ikutin saya cara membuat menu simple rica-rica pedas. Di sini saya pakai ayam bagian dada, untuk potongannya sesuai selera masing-masing ya, dan untuk bagian ayamnya pun sesuai selera masing-masing. Dan setelah dipotong, ayamnya saya marinasi dulu bersama jeruk nipis untuk menghilangkan sedikit bau amis dari daging ayamnya. Dan untuk bumbu halusnya ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan saya tambahkan lagi daun bawang. Di sini saya lagi ngiris daun bawangnya untuk ukuran irisannya sesuai selera masing-masing. Dan di sini saya buat serainya 4 batang ya. Nah, di sini kita tumis dulu bumbu halus yang tadi, lalu tambahkan 4 batang serai dan 4 lembar daun salam, tambahkan juga bubuk kunyit halus dan lada halus, dan begitu juga ketumbar halus. Dan setelah itu oseng sebentar saja. Setelah dirasa bumbunya sudah harum, masukkan ayam yang tadi sudah dimarinasi, lalu aduk sebentar saja, lalu tutup dan diamkan sekitaran 5 menit agar bumbu meresap ke dalam ayam. Di sini saya tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya dan air sedikit saja. Diamkan sampai daging benar-benar matang dan air sudah surut, lalu tambahkan daun bawang yang tadi sudah saya iris. Dan di sini saya masaknya sebentar saja ya, biar daun bawangnya masih terlihat segar saat nanti dihidangkan. Dan setelah itu ini dia ayam rica-rica simple. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan menu-menu berikutnya. Terima kasih untuk dukungannya dan jangan lupa selalu pantengin YouTube saya ya.